Hai semua, selamat pagi. Oke, hari ini Abby mau pergi di kampus sebab mau masuk Akmal, kena jalankan kami punya kajian. Sekarang Abby akan pakai mask. Lepas ini mau pergi kampus. Jangan lupa sebelum pergi kelas kena pakai perfume. Oh, dompet. Kalian penting. My dompet. Nanti Abby mau beli barang lagi, mau cari botol air. Sebab Abby ini kuat minum air masak, jadi kena cari. Okay. Sekarang Abby di lift, tadi kawan ada chat, bus sudah di depan. Tidak tahu sempat ataupun tidak, kalau tidak sempat, maybe Abby akan ikut prepare lah. Hai semua, jadi Abby sudah sampai di kampus. Abby terus selalu ambil sampel. Ini orang lain punya, sekarang Abby mau kasih balik. So guys, inilah Makmal untuk eksperimen. Dan Abby mau letak nih, sebab ini orang lain punya. Hai, ini classmate Abby. Valid to I know. Dan ini dinding sabahan. Oke, mula-mula Abby akan timbang nih dulu eksperimen strawberry. Kan dia punya nilai itu nanti lepas graduate tengok balik ini video. Don't forget to subscribe. Bye. Ini first. Setelah 2 tahun kami tidak physical, baru setiap minggu ini kami physical. Minggu depan pun physical juga. Ini Bibi punya kampus sekarang. Lepas ini Bibi akan pergi di kedai lah, mau beli barang sedikit, barang dapur. Ini adalah depan bus stop sekarang. Sebelumnya Bibi akan tunggu bus dekat sini lah. Sebab Abby pelajar luar, menyewa di sini, jadi dia akan tunggu bus di sini. So, Abby tengah mencari untuk file jahitan. Abby sudah jumpa untuk file jahitan. Nanti kami menjahitkan, jahitan akan masukkan dalam sini. Assignment juga nih, okay? Dan beli barang untuk file jahitan. Nah, Abby akan cari makan sekarang dan juga beli sayur lah. Okay. Hai semua, sekarang Abby berada di 7E. Tadi Abby minum air dengan panas pun di sini. Sambil itu Abby tunggu bus di sana. Di sini. Abby tidak mau tunggu di sana sebab panas. A few moments later. Hello. Abby on the way lagi di kampus balik sebab ada bengkel. So, Abby gerak dulu, bus sudah sampai. Okay, mujur sempat. Abby beli paling belakang. Balik sudah sebab bengkel sudah habis masa. Yang lain Abby pun buatlah di rumah. So guys, inilah penghabisan vlog Abby. Semoga anda nampaklah kampus Abby di sini sekarang. Ini Abby punya multi technical dan vocational. So bye everyone.